Sobat kereta, saya di peron yang baru jadi atapnya. Peron 34 Stasiun Manggarai. Cukup lama pembangunan ini. Ini peron tambahan. Nah, sekarang sudah jadi, sudah dicat. Menambah kenyamanan di Stasiun Jatinegara. Ini di peron 1 sekarang ditambah sedikit, ada tambahan juga. Jadi semua peron di Stasiun Jatinegara sudah cukup panjang. Di peron 3 selama ini untuk KRL ke Cikarang Bekasi atau sebaliknya yang dari arah Manggarai. Untuk jalur 1 itu dari Manggarai juga ke Bekasi atau Cikarang. Nah, hanya aja nih jalur 2 sudah jadi tapi belum dipakai, ya, dioperasikan. Ini nyambungnya ke double track. Ini jalur 4 dari Bekasi Cikarang yang arah Jakarta Kota. Untuk jalur 6, 5, ini kereta jarak jauh yang dari Pasar Senen. Dan ke jalur 7, 8 itu untuk ke Senen, KRL, jalur 7 kereta jarak jauh. Jadi masih ada satu jalur yang belum berfungsi, jalur 2. Sebelumnya jalur 3 dan jalur 8 ini bersamaan difungsikannya sekitar 2 bulan lalu. Cukup besar Stasiun Jatinegara. Selain sebagai transit, juga sebagai pemberhentian dan pemberangkatan kereta jarak jauh, terutama dari Stasiun Pasar Senen. Ini peron 3-4 peron tambahan. Sudah rapi. Dari jalur 3